Untuk antisipasi penyebaran fitnah atau ini melalui media sosial, ya, kita siapkan dari kita ada tim cyber juga dari Polda, ada yang BKO nantinya ke sini untuk pelaksanaannya. Jadi mereka memantau terus perkembangan terus dari tahapan awal sampai nanti pasca kegiatan sampai selesai pelantikan nantinya. Kalau nanti ditemukan terjadi pelanggaran hukum, upaya yang dilakukan apa? Ya, kalau ditemukan untuk pelanggaran hukum, kita kan sudah membentuk dan akan dibentuk ini sentra Gakumdu. Jadi ada, kalau ada laporan-laporan, ya kita pilah-pilah ini termasuk-masuknya pelanggaran atau mungkin pidana, ya kita proses sesuai dengan aturan yang ada, atau prosedur yang ada.